Nah ini sahabat RTV, kalau yang ini adalah pelanggaran yang sering sekali kita lihat adalah pengendara sepeda motor yang sering melawan arus, melawan arah. Ini sangat berbahaya sekali juga, mana sudah kondisinya hujan, bisa terjadi kecelakaan dengan jalan yang licin, kemudian juga dia mengambil jalur orang lain. Sahabat RTV, kita jangan sampai mencontoh perilaku tersebut, ini karena sangat berbahaya dan juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas.